Okay, halo guys, welcome back to YouTube channel Monjeng. Sebalik lagi bareng Bang Monjeng. Ya, kita pinjam satu unit motor baru lagi. Ini dipinjamin lagi sama Astra Honda NTB selaku main dealer. Astra Motor NTB selaku main dealer di Lombok, cuy. Dan di NTB ya, bukan di Lombok doang. Dan intinya Bang Monjeng hari ini mau nyobain lebih puas untuk satu unit Stylo. Kita udah dipinjam yang ini. Mungkin sekarang Bang Monjeng mau nge-vlog motovlog dulu, nanti waktu kita nyampe lokasi baru kita review lebih detail si Honda Stylo yang kita pakai hari ini. Kita spill dulu sedikit. Motor yang kita pakai hari ini Honda Stylo yang warna hijau, kalau Bang Monjeng lihat. Ini kalau di mobil kayak British Racing Green gitu, cuy. Dan ini elegan banget, cuy. Warnanya Bang Monjeng suka yang ini juga. Ini model joknya tuh ala-ala kulit gitu, cuman ini kulit sintetis, bukan kulit beneran ya, cuy. Dan nanti kita bakal bahas waktu sudah sampai di lokasi. Ini mungkin Bang Monjeng bakal mulai dari motovlog santai. Kita bakal ngerasain gimana sih rasanya bawa Honda Stylo di jalan raya Kota Mataram. Kita langsung aja alihkan footage-nya ke GoPro, nanti kita review lebih detail di tujuan kita. Bang Monjeng mau ke daerah Senggigi, cuy. Kita mau nyore-nyore dulu, cuy. Sebenarnya Bang Monjeng bukan pertama kali nyoba si Honda Stylo ini ya, karena kemarin sempat kita diajak riding santai juga. Cuman Bang Monjeng minta ini buat dipinjemin lagi, pengen pakai jalan-jalan biar ya biar dipakai nyantai aja kali ya. Nah, jadi ini adalah Honda New Stylo 160. Jadi sesuai dengan tagline motor ini, passion meet power. Jadi ini engine yang sama kurang lebih basicnya dengan yang terpasang di Honda Vario 160, cuy. Jadi powerful mesinnya. Entah kenapa ini secara feeling motor ini jauh berasa lebih ringan, cuy. Secara handling, secara tarikan bawah. Padahal kemarin waktu press con Bang Monjeng kan hadir juga, ini motor beratnya sama persis sama Vario 160, cuy. Bahkan motornya jauh lebih berat untuk varian si ABS-nya, sorry. Nggak tahu, mungkin pengaruh dari diameter ban juga, ring ban juga mungkin ngaruh. Ntar kita di review luar kita bahas masalah spek-spek bannya. Sekarang ini kita pengen nyobain gimana sih rasa berkendaranya. Ini handlingnya menurut Bang Monjeng enak motornya, tegak, kita agak gas dikit. Nah ini enaknya nih, cuy, ngegas bawah itu langsung dia narik, cuy, langsung wah gitu, cuy. Jadi lumayan enak buat dipakai di, ya enak lah pasti dipakai di dalam kota nih buat selap-selip. Terus itu dari power ya, terus dari tampilan yang kelihatan di sini dashboardnya. Ini mungkin mengingatkan Bang Monjeng sama satu motor ya, kayak mungkin teman-teman tahu Lambretta ya. Ini kepalanya mirip banget sama Lambretta. Jadi perlu pembiasaan kita buat lihat model kepala ini, cuy. Memang ini kan desainnya jujur memang kan mau ke Eropa-Eropa look, kayak Pesmer dan lain-lain gitu. Jadi memang ya garis desainnya rada-rada mirip, cuy. Tampilannya ini cukup simpel ya, kotak ini aja, meskipun cara frame ini lumayan ada bentuk, cuman untuk displaynya itu kotak aja, cuy. Dia nampilin apa namanya, fuel consumption di atas, terus ini speed meter, fuel meter, ada jam juga nih, jam 4.17 pas sesuai. Kadang agak crowded dikit sini kalau lagi rame-ramenya, kalau lagi diperbaiki, cuy. Oke, ini kita baru nyampe Pura Batu Bolong ya namanya sini ya, Batu Bolong, cuy. Wah, ini udah laut, di pinggir laut, cuy. Udah enak vibesnya. Ini masih jam 4-an ya, jadi matahari cuma masih lumayan atas. Soalnya sekarang jam 6 ke bawah baru mataharinya udah goes down ya, udah agak merah. Sekarang sih masih atas nih, cuy. Itu pantai, banyak orang-orang weekend lagi pada main-main air sama ya keluarga lah. Semoga sih tempat andalan kita nih danau nggak lagi rame nih. Kalau rame kan kurang estetik kita buat foto nih.
ya semoga aja lah kalau terlalu rame ya kita pindah cari spot yang agak sepi biar lebih enak buat reviewnya kan. Oh, jadi di Racing Gigi ini memang enak buat cornering-cornering tipis. Memang jalannya berliku-liku, ini pura batu bolong cuy. Teman-teman Hindu pada sembayangan di situ. Pura. Oke, main pengeremannya pakem nih cuy. Set ini yang best by the way nih. Udah di depan belakang jadi makin pakem. Kita lebih pede buat ngebut-ngebut karena kalau remnya nggak pakem nggak pede kita buat narik-narik gas cuy. Oke, sekarang kita nyoba nih gimana tanjakan. Easy sih, gampang lah buat 160cc mah. Nggak ada ngedan-ngedan gimana, santai aja tanjak-tanjakan gini. Bejak. Wah, ini Senggigi View di sini nih. Cakep juga di sini ngopi-ngopi, murah bisa di sini juga jagung paling 5.000. Minuman bisa 5.000-an, 10.000-an masih terjangkau banget lah. Nah, kalau udah di sini kita udah deket cuy. Oke, di deket sini cuy gang masuknya. Jadi dia memang kayak hidden gem gitu cuy. Masuk pak, masuk. Jadi emang ini hidden gem sih, harusnya sih nggak rame. Kalau udah hidden gem, tapi kalau udah banyak yang tahu, spill jadi rame cuy. Kita lewat gang kecil ini, mobil parkir di luar. Nggak bisa bawa motor baru enak. Kalau mobil pantai sebelahnya. Ya, akhirnya sampai juga tempat sunset kita sore hari ini. Sebenarnya masih jam 5, jadi mataharinya itu masih lumayan tinggi di Lombok kalau jam segini. Tapi nggak apa-apa, kita lebih baik datang lebih cepat supaya kita nggak ketinggalan sunset ya. Kalau ketinggalan juga kurang enak. Nah, kalau tadi bomonya sudah nyobain dari kota sampai ke Senggigi ini, sekarang kita bakal review dari desainnya, terus dari fitur apa aja sih yang dikasih sama Honda Stylo yang terbaru ini. Tentunya juga nanti kita bakal bahas sedikit spek mesinnya, apakah benar-benar sama Vario 60 atau ada bedanya. Ini juga sebenarnya bukan pertama kali Bang Mojang bahas motor ini. Kemarin sempat kita spill tipis, cuman belum terlalu puas Bang Mojang untuk bahas. Sekarang kita sudah dapat unitnya. Ini kebetulan dapat unit yang warnanya itu kalau di mobil mungkin mirip-mirip British Racing Green cuy ya. Warna hijaunya itu menurut Bang Mojang elegan. Karena memang untuk si tagline daripada all new Stylo 160 ini adalah passion meet power cuy. Jadi motor yang passionable ketemu dengan engine atau mesin yang powerful. Memang kalau dari kombinasinya sesuai dengan tagline-nya cuy, karena ini motor bersaing langsung dengan kompetitornya. Itu di mana kompetitor masih di 125cc. Jadi ini 160cc mengebrak. Lumayan kaget juga waktu keluar ini dengan mesin yang dibawanya cuy, 160. Nah, kita bakal bahas dulu dari segi desain. Memang masalah desain ini adalah selera ya, beda-beda. Cuman untuk Honda Stylo ini kalau boleh dibilang itu memang ala Eropa-Eropa gitu cuy. Ya, kita boleh bilang ala pesmet lah, jama-jama aja. Oke, kita lihat dari area lampu sini cuy. Ini menurut Bang Mojang malah lebih mirip ke Lambretta ya. Tapi oke, ini juga memang lagi ngehits banget lah nih pasar Indonesia model-model ala Eropa seperti ini. Ini udah lampunya sudah full LED jelas. Ada model 2 tingkat gini, ada yang bawah sama yang atas. Kayaknya yang bawah ini untuk low-nya, yang atas untuk high beam-nya cuy. Untuk area sini, terus bawahnya seperti ini. Dia memang agak lebar cuy. Kalau kita ngomongin mungkin motor Eropa itu lebih agak lonjong ya. Ini kalau Honda Stylo lebih lebar kalau kita lihat di area shift sini. Nah, Bang Mojang sih yang kurang suka itu yang ini cuy. Harusnya ini menurut Bang Mojang ditutup aja, nggak usah ada ini sebordi aja warna body. Cuma balik lagi itu masalah selera cuy. Nah, jadi seinnya di sini semua sudah full LED cuy. Mungkin kita sepil tipis-tipis ya. Gimana sih rupanya kalau udah nyala nih seinnya? Ya, ini cuy. Ini seperti ini seinnya. Ini juga kayak
yang ini sennya, terus yang bawah ini kayak lampu senjanya lah. Nah, ini lampunya seperti ini. Ini cuy, kelihatan gak lampunya full LED jelas ya. Nah seperti ini cuy. Oh ternyata kebalik cuy, ini lampu dekatnya yang atas malah yang lampu jauhnya yang bawah. Kalau lampu jauh dihidupkan nih dua-duanya nyala. Ini desain depan menurut Bang Mojeng sih masih bisa diterima. Menurut Bang Mojeng juga pribadi cakep. Tapi ya masalah desain itu masalah selera. Sekarang kita akan lanjut ke area tengah di pada Honda Style ini. Mungkin kita lihat dulu sedikit kokpitnya seperti ini cuy. Tadi sudah Bang Mojeng bahas sedikit sih di test ride juga waktu kita di jalan. Lumayan oke, meskipun si bentuk displaynya kotak biasa aja cuy. Nah kalau kita ngomongin desain di area sini, mungkin Bang Mojeng agak kurang suka sedikit di sini cuy, karena ini mau mengingatkan Bang Mojeng dengan Honda Scoopy ataupun Genio cuy. Banyak juga yang bilang begitu, memang ada miripnya sedikit shape-nya, meskipun ini totally beda ya sebenarnya. Kalau kita ngomongin si pasarnya Scoopy kan itu CC-nya juga udah jauh sama yang ini cuy, ini 160 cuy. Mungkin kalau ngomongin fashionable, mungkin Scoopy juga kayaknya masuk fashionable juga. Nah, ini juga yang kalau Bang Mojeng sendiri mungkin lebih seneng ini polos aja ke sini cuy. Tapi ini ditarik ke sini cuy. Memang shape-nya si Honda Stylo ini ada model gini cuy. Jadi dia kayak khasnya Stylo pasti model ada panah-panah gini. Nah, terus ini elegan karena warnanya itu pas banget, perpaduannya hijaunya itu kalem terus dicampur dengan warna jok yang ala-ala kulit ini cuy. Ini masih kulit sintetis ya, bukan kulit beneran, tapi ini menambah kesan elegan dari si motor ini. Deck ini juga sewarna dengan ini, jadi nyambung. Terus di sini juga masih nyambung dengan yang ini warnanya. Push step boncengan seperti ini cuy, kokoh enak. Terus nggak ada stripping yang aneh-aneh, cuma ada emblem di sini Stylo. Jadi Bang Mojeng tuh selalu senang motor yang emblem-emblem sedikit, nggak senang yang terlalu rame-rame cuy. Nah ini untuk area belakang juga lampunya udah full LED ya, model senyum seperti ini cuy. Tapi Bang Mojeng nggak tahu kenapa di area sini yang bawahnya nggak kurang senang nih, agak kayak terlalu tinggi gitu gapnya. Cuman kalau lampunya oke lah, masih diterima menurut Bang Mojeng, masih oke, masih cakep menurut Bang Mojeng. Favorit seperti ini cuy. Nah kita lanjut ke yang sering diomongin orang sedikit, mungkin dari sini kayak ini ada yang mau saya liatin sedikit di area knalpot sini mungkin. Ini yang kemarin sering ada debat-debat di forum masalah knalpotnya yang katanya agak kebawahan gitu. Cuman menurut Bang Mojeng sih, ya jadi ada gap sih di sini sih. Oman ya oke lah. Kalau Bang Mojeng di forum ada yang ganti ke knalpot Vario yang agak atas sedikit. Tapi lah oke lah, nggak apa-apa lah. Ini memang agak sedikit bawah, cuman ya oke lah, meskipun agak kurang gitu cuy. Teman-teman banyak yang di forum pengennya agak atas sedikit knalpotnya, jadi ada agak nanggung, canggung katanya. Bukan canggung ya, apa, agak nanggung gitu terlalu bawah. Terus di sini juga ada spakbor kolong, kita liatin dikit. Liatin agak depan sini. Ada spakbor kolong, jadi nggak terlalu nyiprat ke area depan sana, jadi oke lah. Ini cover radiator juga oke. Di sini overall ini yang ABS ya, by the way. Overall oke sih pada bagian sini, cuma ini aja agak bawah. Bang Mojeng sih setuju kayaknya. Ini ABS sudah cakram depan belakang, jadi pengeremannya tadi Bang Mojeng ngerasa sih dia sudah pakem banget cuy. Oke punya perhatiannya. Pertama mungkin agak depan kita liatin spoket di sini, kantong. Jadi ada kantong sini lumayan dalam, bisa muat air mineral yang tanggung masuk. Terus di sini juga masih bisa masuk koin sedikit. Nah ini ada tambahan hook lagi. Hook ini juga lumayan bisa membantu buat bawa barang. Yang enak juga ini yang di bawah sini, ini ada pencetan sini. Oke, nah ini bisa buat naruh handphone di sini. Sedangkan power socketnya ada di bagian sini, kelihatan nggak tuh? Kelihatin gak tuh? Nah di situ cuy, ini sudah 2,1 ampere, udah colokan USB jadi aman, nggak perlu bawa adaptor lagi. Oke, jadi bisa taruh HP di sini, kabelnya bisa ke sini. Itu ini fitur baru yang kepakai di zaman sekarang. Terus sekarang kita mungkin liatin kepraktisan lain di jok. Joknya ini menurut Bang Mojeng medium ya, bukan yang paling besar, cuman bukan kecil juga. Ini tas kameranya Bang Mojeng masuk, tankinya di sini baduy ya, masih di belakang. Kalau kompetitornya di depan dia tankinya. Ini tas pouch ini juga masuk, tas kamera masuk, lumayan lah. Mungkin kalau helm agak kecil pasti bisa masuk kayaknya. Oke lah ini. Nah seperti ini cuy, kurang lebih oke lah menurut bagasinya sih, aman-aman aja, nggak terlalu gede tapi cukup, cukup oke, cukup muat lah.
Nah, ngomongin masalah yang lumayan viral ya di motor Honda, masalah rangka atau frame. Ini frame-nya masih pakai ESAP, cuman waktu kemarin Bang Mojeng tanya di presscon, apakah ada improvement di ESAP-nya atau masih ESAP yang sama dengan yang sudah-sudah. Ya input terakhir sih, katanya ESAP-nya sudah banyak progres. Ya kita harap ESAP-nya jauh lebih baik dengan yang viral-viral kemarin. Ini kita syuting juga sampai pinggir pantai banget, mungkin lihatnya dikit pantai. Ya, semoga sih udah banyak improvement. Mungkin itu aja isu yang masih lumayan ini di Honda ya. Cuman Bang Monjeng pikir harusnya mereka mau berbenah ya, masa masalah rangka ini nggak beres-beres gitu cuy. Terus engine nih, kita bahas engine dulu. Kalau engine motor ini boleh dibilang sama persis sebenarnya basicnya dengan Vario 160. Bahkan berat dari kendaraannya juga untuk yang varian CBS itu sama persis, kalau nggak salah. Kemarin sempat Bang Monjeng tanya itu 115 kilo beratnya cuy. Kalau yang ABS malah lebih berat. Ini lebih berat daripada 160 yang Vario. Cuman mungkin karena kita secara apa ya, sugesti, karena si Vario kelihatan lumayan gemuk di depan, jadi kita merasa jauh lebih berat. Padahal ini sama aja cuy. Terus tadi Bang Monjeng rasa juga si handlingnya lumayan enak. Tarikan bawahnya dapat, ya 160 cuy. Dan apa namanya, untuk engine ini Bang Monjeng bilang sudah cukup banget ya, karena di kompetitor juga makanya masih 125. Jadi kalau ngomongin masalah tagline-nya passion mid power, menurut Bang Monjeng sudah pas ini motor passion mid power. Masalah desain, Bang Monjeng sih bilang tadi kita udah bahas banyak detail, ada bagian Bang Monjeng senang, ada bagian yang kurang juga menurut Bang Monjeng sih. Kesimpulannya di motor menurut Bang Monjeng worth it aja. Mungkin teman-teman masih agak ragu masalah rangkanya, cuman harusnya sudah ada improvement. Motor ini sekarang lagi lumayan lama indennya cuy. Kemarin terakhir kita tanya itu masih ada inden, ternyata nggak ready stock. Apalagi untuk warna-warna kayak gini katanya jauh lebih langka cuy. By the way, ini udah keyless juga ya. Udah keyless juga, sudah tentunya kekinian lah, sesuai dengan yang rame di pasaran cuy. Ya segitu aja review singkat Bang Monjeng untuk new Stylus 160. Kita sudah test ride motornya, sudah Bang Monjeng kasih impresinya gimana waktu kita pakai. Cuman kalau di test ride tadi memang yang Bang Monjeng notice itu shocknya itu berasa agak keras, cuman nggak yang sampai ini banget. Mungkin kalau boncengan mungkin pas ya, karena Bang Monjeng sendiri aja tadi. Terus masalah desain, Bang Monjeng depannya overall seneng, belakangnya behelnya menurut Bang Monjeng agak atas sedikit, itu selera sih kalau desain. Terus masalah apa namanya, kepraktisan, ini enak banget, bisa bawa botol, bawa tas nih jok, terus banyak ada hook juga, tempat ngecas HP-nya juga tertutup, jadi kalau mungkin sambil agak gerimis masih aman. Terus keamanan kunci masih apa, keyless juga udah aman juga cuy. Jadi overall oke juga nih motornya cuy. Ya silakan teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih detail masalah warna apa, mungkin bisa tanya sales-sales ya, kita nggak bahas yang kayak warna-warna kayak gitu ataupun harga. Mungkin ini yang ABS jauh lebih mahal cuy, bangunnya juga lupa harganya berapa kemarin, nantilah kita taruh harga officialnya berapa ini motor. Ya harap bersabar karena katanya masih ada inden, cuman semoga udah bisa, nggak terlalu lama, nggak selama kemarin. Sampai ketemu di episode lainnya. Thank you Astra Honda udah ngizinin kita buat dipinjemin ini motor buat kita pakai seharian ini. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Silakan teman-teman berkomentar di bawah, silakan curhat gimana rasanya punya, yang sudah punya ya, terutama Honda Stylus 60 ini cuy. Bang Monjeng rasa cukup, sampai ketemu di episode-episode lainnya. Have a great day. Ciao.